istri lagi tidur, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qad. Dibacain tuh di kepalanya, Pak, ditiup embun-embunannya. Lah benar, Pak. Ini Nabi yang ngomong. Bukan saya ini yang ngomong. Hatinya dipegang tuh, dadanya, bacain tuh alam nasyrah laka sadrak wa wada'na ila akhir. Kalau pengantin baru, besok setelah saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar, tuh gua mah hafal, Pak. Begitu selesai, ketemu istri, jangan dikasih cium tangan dulu, pegang dulu kepalanya, bacain inna adana, pegang dadanya, bacain alam nasyrah. Habis itu baru kasih tangan, cium tangan. Untuk apa, Pak? Insya Allah istri jauh dari kata orang-orang yang bermaksiat sampai dia berzinah kepada orang lain. Dibacakan alam nasrah biar ditenangkan hatinya. Setiap nasihat akan diterima oleh seorang istri. Bib, saya sudah pengantin lama, kira-kira bisa nggak, Bib, kalau sekarang? Boleh. Nanti sampai di rumah bacain. Iya. Kalau Bapak, Ibu, kenapa, Bu? Lu gak terima banget dibacain lu? Emang gak pengen jadi istri yang soleh, ha? Terus lu mau jadi istri yang soleh? Pak, bacain sholawat di bil kulub 10 kali pada maghrib, suruh istri minum. Kenapa? Biar nurut sama Bapak.